Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalim tasliman kathiran kathira wa man tabi'u mi'sani ila yumiddin. Adada khalkihi ta'ala wa rida nafsih wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibu rabbuna wa yarda. Allah bika asbahna bika amsina wa bika nahya wa bika namun ilika nushur. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'atiha lima mana'at wa la yanfa'u zal jadd minka jadd. Rabbana anfa'na ma'alamtana, Rabbi alimna alladhi anfa'una, Rabbi faqina faqi ahlana wa ahbabana, wa jami'al muslimin wal muslimat birahmatika ya rahmar rahimin, wa ruddana wal muslimina ila dinika raddan jamila. Allahumma ruddana wal muslimina ila dinika raddan jamila. Allahumma ruddana wal muslimina ila dinika raddan jamila. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, kita hormati bersama ya. Kita hormati bersama imam yang bertugas di pagi yang mulia ini di Masjid As-Salihin Bandar Serbegawan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita menjadi as-salihin. Allahumma alhiqna bis-salihin. Allahumma alhiqna bis-salihin. Ada doa Nabi Yusuf ya. Doa Nabi Yusuf bagus dibaca doa ini. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Kalau kita doa untuk jemaah halaman bismillahirrahmanirrahim 247 ayat 101, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Boleh diambil dari Fatiras samawati wal ard. Rabbi fatiras samawati wal ard, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Doa Nabi Yusuf alaihissalam setelah baginda sampai ke kemuncak kekuasaannya, dah selesai tugas dia sebagai nabi di akhir sekali, di ayat 100 katanya mak dan ayahnya karena diangkatkan ke atas arasy, lalu mereka adik-beradik di sini sujud penghormatan ya kepada Nabi Yusuf. Di akhir sekali, Rabbi qad ataitani minal mulk. Kita kan berdoa diambil daripada Rabbi fatiras samawati wal ardh pun boleh ya. Ya Allah, ya Tuhanku, fatiras samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi, anta waliyyi. Wali ini yang penting ya. Engkau lah pelindungku fid dunia wal akhirah. Orang beriman mesti merasa dilindungi Allah. Time azan, dia dengar azan dengan telinga dan hatinya. Itu orang yang dilindungi Allah. Allah memanggil, datang dia. Allah mengundang, dipenuhinya. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkau lah pelindungku. Kalau untuk ramai boleh juga ya. Anta waliyyuna fid dunya wal akhirah, tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihin. Boleh, tidak salah ya. Tidak salah, kita tukarkan untuk jemaah. Rabbi fatiras samawati wal ard, anta waliyyuna fid dunya wal akhirah, tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihin. Tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihin. Ini doa husnul khatimah dalam Quran. Doa husnul khatimah. Bukan hanya Allah makhtimlah Nabi husnul khatimah saja ya. Kalau ikut Quran, tawaffani musliman. Saya ingin meninggal dalam keadaan yang betul-betul Islam. Musliman di sini yang excellent Islamnya. Karena nakirah tufidu ta'zim, musliman aziman. Al kalimah munakkarah,
nakirah. Maza yufid? Maza tufid an-nakirah? At-ta'zim. Ay, musliman haqiqiyan aziman. Anta wali fid dunya wal akhirah. Engkaulah pelindungku ya Allah. Engkaulah penolongku ya Allah. Sama juga dengan di surah Sajdah, fama lakum min dunihi min wali wala syafi', afala tatadzakkarun. Sama ya? Di sana ayat 4. Malakum min dunihi min wali wala syafi', afala tatadzakkarun. Di sini juga anta wali fid dunya wal akhirah ya Rabb. Ya Rabbi anta wali fid dunya wal akhirah. Kata ulama bahasa, wali sama dengan maula. Bezanya wali khas untuk yang beriman, maula umum. Pelindung, mana pelindung? Anta maulana dalam surah Al-Baqarah, anta maulana fansurna alal qawmil kafirin waghfir lana warhamna anta maulana. Maulana, maula sama dengan wali. Bezanya apa? Bezanya wali khas untuk orang beriman, Allah waliul ladzina amanu. Itu bezanya. Sama ya, serupa tapi tak sama. Nah, tengok dalam surah Al-Baqarah di ujung surah, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Maula. Rasul juga maula. Dari sini datangnya kata-kata maulana, maulaya, maula, maulana. Selalu digunakan juga ya kepada tuan-tuan guru. Apa yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan tadi di sini, cobalah kita amalkan doa Nabi Yusuf ni, Nabi Yusuf alaihissalam. Rabbi fatir as-samawati wal-ard, anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Kalau untuk ramai tadi, Rabbi fatir as-samawati wal-ard, anta waliyuna fid dunya wal akhirah, tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihin. Nak menjadi orang saleh tu, anta waliyuna, Allah yang melindungi kita. Apa tandanya orang itu dilindungi Allah? Kata ulama, perlindungan itu ada dua. Bahasa Arab, perlindungan itu wilayah. Yali, wala, waliya, yali, wilayah. Wilayah masuk pada kata Melayu, lain artinya. Diambil perkataan wilayah itu ke dalam bahasa Melayu. Betul juga mana wilayah bahasa Melayu, wilayah Tumurung, wilayah Tutong. Betul juga. Tapi maknanya mana lain? Mana kawasan kan? Waliya yali wilayah, maknanya pertolongan Allah. Dari sini datangnya perkataan wali. Waliullah, aulia. Aulia itu siapa? Orang yang ditolong Allah. Kita kena minta kepada Allah, anta waliyuna, tolonglah kami. Allah tu wali, si hamba juga wali. Wali ada mana fa'il, ada mana maf'ul. Waliyun ala wazni fa'ilun, imma mana fa'il au mana maf'ul. Ini orang mengaji Arab. Anta waliyuna, yang menolong kita. Muhammad waliullah, yang ditolong Allah. Makna maf'ul dia. Makna maf'ul. Fa'il lahu dalalatan. Fa'il wa maf'ul. Orang mengaji Arab. Baik, cantik doa ini ya. Apa tadi doanya? Boleh diambil pada Rabbi di awal ayat itu, kemudian meloncat kepada Fatir as-samawati wal-ard. Rabbi Fatir as-samawati wal-ard, anta wali fid dunya wal-akhirah,
توفني مسلما والحقني بالصالحين ربي فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. Merujuk pada ayat 4 surah As-Sajdah, malakum min dunihi min wali, tidak ada wali pelindung selain Allah. Pelindung kita hanyalah Allah. Orang mukmin mesti merasa dirinya dilindungi Allah. Orang mukmin mesti menikmati kemanisan perlindungan Allah. Kita beriman kepada Allah, ya betul. Kita yakin, ya. Kita dilindungi, kita disayang, kita dijaga. Orang beriman yang tidak merasa dilindungi, imannya bermasalah. Orang beriman tidak merasa diproteksi oleh Allah, imannya bermasalah. Allahu waliyul ladzina amanu. Tengok 257 suratul Baqarah ya. Ayat Al-Baqarah 257 ayat sesudah ayat kursi ya. Halaman 43. Ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu pelindung dan penolong. Kalau kita faham perkataan ini ya, wali saja faham dia maula, betul-betul dia faham, dia yakin, selamat hidupnya. Islamnya mudah saja. Satu perkataan saja dipegang betul, dia paham Rahman, faham Rahim, faham betul-betul, dia ikut, selamat. Dia faham wali. Allah waliul ladzina amanu. Ada dalam ayat lain wa huwa yatawallas salihin. Sama juga. Ini yang kita minta dalam doa wa tawallana fi man tawallait. Ini yang kita minta dalam doa kunut wa tawallana fi man tawallait. Tawallauna minal wilayah ini. Minal wilayah. Allah waliul ladzina amanu. Allah itu pelindung. Macam mana Allah melindungi kita? Dia tidur awal, lepas Isya tutup handphone. Contohnya lah ya. Lepas Isya tidak ada handphone lagi. Quran ada. Kemudian tidur awal. Berniat nak tahajud. Berwuduk sebelum tidur. Dilindungi Allah lah tu. Orang berwuduk sebelum tidur, ada malaikat menjaganya, mendoakannya. Ya Allah, ampunkan dosa hambamu ini. Tadi dia berkahut sebelum tidur, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa hambamu ini. Tadi dia beruduk sebelum tidur. Nah, begitulah Allah melindunginya. Ada malaikat. Orang yang tidak dilindungi Allah, lepas Isya masih pegang lagi benda yang lain selain Al-Quran. Jam berapa tidur? Tidak tahu. Tidak dirancangnya. Tanda orang tidak dijaga Allah. Waliyahzubillah. Mungkin dia tidur pukul 12, mungkin. Mungkin pukul 1, mungkin. Mungkin pukul 2, possible. Tanda tidak dilindungi Allah. Kalau dia tidur pukul 12, pukul 1, biar dia nak bangun subuh, apa kerjanya sebelum tidur? Kalau sebelum tidur kerjanya mengotori hatinya, mengotori mindanya, pasti semang subuh nanti tidak ceria. Lepas subuh nak cepat keluar. Ada tazkirah, walaupun dia duduk dengan tazkirah, tapi tidak masuk. Tidak akan masuk. Karena dia sudah salah memanage tidurnya. Subhanallah. Ayat 257 ini ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur. Allah itu melindungi, menolong orang beriman. Apa kerja Allah? Yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur. Mengeluarkan manusia daripada suasana yang gelap kepada suasana yang terang benderang. Dengan apa orang itu dikeluarkan? Nah, tengok surah Ibrahim. Tengok surah Ibrahim. Macam mana Allah mengeluarkan mereka daripada suasana yang gelap kepada terang benderang? Halaman 255 ayat 1. Alif lam ra. Boleh kita baca sama-sama surah Ibrahim ayat 1 ayat 255. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Allahumma akhrijna minadh dhulumati ilan nur ya rab. Allahumma akhrijna minadh dhulumati ilan nur ya rab. Litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim, بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. اللهم اهدنا صراطك يا رب. عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. دعاء نبي موسى عليه السلام. عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. دعاء نبي موسى عليه السلام. سبحان الله. Indahnya ya doa Nabi Musa. Asa Rabbi ayahdiani sawa as-sabil. Asa Rabbi ayahdiani sawa as-sabil. Subhanallah. Alamat 388 ayat 22. Walamma tawajjahatil qa'a madyana qala asa Rabbi. Asa Rabbi ayyahdiani sawa as-sabil. Bagus dibaca ini. Wirid, diwiridkan. Sambil jalan, sambil drive. Asa Rabbi ayyahdiani sawa as-sabil. Asa Rabbi ayyahdiani sawa as-sabil. Asa Rabbi ayyahdiani sawa as-sabil. Kita ingin dibimbing Allah dalam menempuh liku-liku hidup. Inilah doanya. Doa Nabi Musa. Asa Rabbi ayahdiani sawa as-sabil. Sawa as-sabil itu sama juga dengan dalam surah Ibrahim tadi, siratil azizil hamid, as-siratal mustaqim. Subhanallah, subhanallah. Jadi macam mana Allah mengeluarkan manusia minal zulumati ilan nur, dari suasana yang gelap kepada terang benderang? Bil Quran. Jawabannya dalam surah Ibrahim. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim biiznillah bitaufiqillah biinayatillah binasrillah binasrillah in tansurullah yansurkum in yansurkumullah fala ghaliba lakum. Baik, kita nak fokus kepada surah sajadah tadi ya. Bagus juga imam menghidangkan surah sajadah dalam solat ya. Ayat apa tadi? Ayat 4. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam tempo 6 hari. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi. Tidak ada lagi ma nafiah. Ma'una nafiah. Ma lakum, laisa lakum. Min dunihi, siwa Allah. Tidak ada bagi kamu selain Allah, wali. Pelindung. Jangan cari pelindung yang lain. Ada orang yang salah cari pelindung. Tengok dalam surah Kahf. Ini orang salah pilih ini. Orang yang salah pilih ayat 50. Salah memilih pelindung, bukan Allah melindunginya. Musuh terpulang melindunginya. Boleh kita baca sama-sama ayat 50 surah Al-Kahf halaman 299. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini cerita orang salah pilih ya. Tak tahu memilih, lalu tersalah pilih. La ilaha illallah. Wa izkulna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن
فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا. Ketika Allah mengarahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, kita tahu semua ceritanya ini ya. Fasajadu, malaikat semua akur. Kenapa malaikat harus sujud kepada Adam? Sujudnya sujud kehormatan ya. Karena Adam lebih banyak ilmunya daripada malaikat. Waizqala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Kenapa? Tengok ayat sebelumnya, wa'allama Adamal asma'a kullaha. Kenapa malaikat disuruh sujud kepada Adam? Karena Adam ada ilmu. Bila Allah tes, malaikat tidak tahu, Nabi Adam tahu. Nah, jadi karena ilmu, orang itu naiknya di karena ilmu. Baik. Waizqulna lil malaikati isjudu li Adam. Ketika kami memerintahkan kepada Nabi Adam, malaikat ya, memerintahkan malaikat agar sujud kepada Adam, fasajadu. Mereka semua akur. Oke. Okay. Illa iblis. Kecuali iblis, kana minal jin. Andangnya asalnya iblis jin. Fa fasakan amri rabbih. Lalu dia tak mau dengar cakap lawan toki. Fa fasaka ya kharaj. Kharaj an amri rabbih. Na ila yati' rabbah. Afatattahizunahu? Kenapa kamu menjadikan iblis itu wazuriyah atau konco-konconya, anak cucunya, aulia? Kamu jadikan mereka itu wali? Nah, ini wali ya, orang yang salah pilih. Wali itu jamaknya aulia. Nah, di sini jamak. Afatattakhizunahu wazuriyatahu aulia? Kamu jadikan iblis dan anak cucunya menjadi wali kamu? Jam 11 belum tidur lagi, 11 belum tidur lagi, pegang lagi, touching lagi, copy lagi, paste lagi. Siapa yang suruh tidur akhir malam? Iblis lah. Kalau malaikat dia tak suruh. Malaikat suruh tidur awal. Malaikat suruh bangun awal. Allah suruh tidur awal. Allah suruh bangun awal. Bagi ada wifi-nya di rumah ya. Kalau boleh lepas Isya atau pukul 10. Tutuplah wifi itu. Peganglah Quran. Suruh anak istri semua tidur. Ini malam Jumat. Ayo nanti sembahyang tahajud. Ayo nanti ke masjid. Afatattakhizuna wa dzurriyyatahu awliya? Kenapa kamu menjadikan iblis itu dan anak cucunya? Iblis itu anak cucunya ramai. Kadang-kadang suami itu konco iblis. Kadang-kadang istri itu partner iblis. Kadang-kadang suami itu tentara iblis. Nah, dalam surah Al-Jadilah itu ayatnya. Bukan buat-buat ya. Tengok dalam surah Al-Jadilah ayatnya. Orang yang dilantik menjadi konco-konco. Kroni. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Betapa ruginya ya. Halaman 544 ayat 19. Inilah orang salah pilih. Ayo kita baca ayat 19. Mujadilah halaman 544. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Istahwadza 'alaihimus syaitan. Fa'ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Nah, hizbus syaitan, kroni syaitan. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbus syaitan humul khasirun. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma inna na'udzubika minal khusrani wal khasirin. Allahumma inna na'udzubika minal khusrani wal khasirin. Allahumma ja'alna minal faizin wal muflihin. Kita lihat kahfi tadi lagi. Kahfi tadi cantik. Ini semua menyambung nih ya. Ayat ini semua menyambung. Jalinannya cantik sekali, Pak. Afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu awliya?
kenapa kamu menjadikan iblis itu dan konco-konconya menjadi aulia? Min duni, bukan aku, kata Allah. Aku engkau abaikan. Dengan musuh kamu berbaik, wahum lakum adu. Mereka jelas musuh kamu. Bi'sa lidzalimina badala. Yang brengseklah pilihan kamu ini. Betul-betul kamu ini salah pilih. Bahlul kamu ini. Bi's. Jelek sekali lah itu. Badala, choice yang kamu ambil. Salah choice. Choice itu ada dua ya. Ada dua pilihan. Terambilnya pilihan yang jelek. La haula wala quwwata illa billah. Bi'sa lidzalimina badala. Yang jelek sekali lah pilihan kamu itu. Ayo kita baca lagi ayat ini. Wa izkulna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa izkulna lil malaikati isjudu li Adam. Usjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhizunahu wa zurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina madana. Ya Rab, amanna bika ya Rab, fazidna imanan ba'da iman. Amanna bika ya Rab, fazidna imanan ba'da iman. Hebat bahasanya ya, bahasa Quran ini ya. Kamu jadikan musuh dan anak cucunya jadi aulia, pemimpin kamu. Kamu ikut dia. Kamu ikut telunjuknya. Tidur jam 12, kamu tidur jam 12. Tidur jam 1, katanya kamu tidur jam 1. Siapa yang suruh tidur jam 1, jam 12? Huwa wa zurriyatahu. Huwa wa zurriyatahu. Min duni, katanya. Bukan aku yang kamu turut, kata Allah. Wahum lakum adu. Mereka jelas musuh. Adu mubin. Bi'sa lidzalimina badala. Waduh. Jelek sekali lah pilihan yang diambil itu. Nah, ini orang yang salah pilih tadi ya. Badala itu choice, pilihan, alternatif. Alternatif itu salah sekali. La haula wa quwwata illa billah. La haula wa quwwata illa billah. Kemudian kita lihat lagi mujadilah ini. Istahwaza 'alaihim syaitan. Orang itu dikontrol oleh syaitan. Dikawal. Manusia ini dua saja ya. Manusia ini dua saja. Sama ada dia berdengan dengan Allah dan dengan malaikat, maka mudah berbuat taat, peka terhadap ketaatan, takut terhadap kemaksiatan. Kalau orang itu dilindungi Allah, kalau itu walinya, anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Idza kana Allah fi'lan huwa waliyyu wa yatawalla amra wa huwa yatawalla as-salihin hadha alladhi qulta innama da'awta rabbana fi as-salah wa tawallana fi man tawallay wa tawallana fi man tawallay. Inilah yang diminta dalam salat, wa tawallana fi man tawallay. Minta kita diurus Allah, ditolong Allah. Wa tawallana, sayangilah kami, uruslah kami. Fi man tawallait, bersama orang yang engkau urus ya Allah, seperti al-anbiya wasyuhada wassalihin wa sunna ulaika rafiqa. Istahwaza 'alaihi syaitan, orang itu dikawal oleh syaitan. Apa ciri-cirinya? Fa ansahum zikrullah, dihanyut dengan touchingnya, lupa pegang Quran. Tidak ada pegang Quran. Fa ansahum zikrullah. Tidak ada tahajud. Tidak ada menjawab azan. Ulaika hizbus syaitan. La haula wala quwwata illa billah. Mereka itulah kroni-kroni syaitan. Tadi
zuriyatahu, katanya di sini hizbus syaitan. Hizib ini biasanya digunakan untuk apa ini? Sama ada untuk politik atau untuk berperang. Al-hizbus siyasi, al-ahzab siyasiyah. Biasanya hizib ini digunakan untuk pertarungan, perperangan. Hidupnya memang perang. Nah, kalau Hizbullah ada di belakang nanti. Ayat 22 terakhir. Ula'ika Hizbullah, ala inna Hizballahumul muflihun. Ada ayat terakhir surah menjadilah. Ula'ika Hizbullah, ala inna Hizballahumul muflihun. Tadi, ala inna Hizbasyaitanhumul khasirun. Yang hizbu syaitan ini hidupnya rugi. Sudahlah tidur akhir. Sembahyang subuh kadang tak sembahyang, kadang sembahyang, kadang tak sembahyang, kadang qadha. Sembahyang tak ada rasa, tak ada nikmat. Kemuncak nikmat sembahyang subuh bila anda berdiri di belakang imam. Kata sahabat Nabi, siapa namanya? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, sahabat Rasulullah SAW, anak kepada Umar bin Khattab, yang dididik oleh Nabi Muhammad sejak kecil. Apa katanya dalam hadis sahih? Iza faqadna ar-rajula fil isya'i was subuh asa'na bidh-dhann. Iza faqadna ar-rajula fil isya'i was subuh fi salati isya' wa salati al-fajr asa'na bidh-dhann. Apa maknanya? Orang itu kalau sembahyang isya tidak ada, subuh tidak ada, jatuh statusnya itu. Status jatuh. Ada ulama mengatakan bila orang itu isya tidak ada, subuh tidak ada, jangan dekati lagi dia, katanya. Iksil yadayka min azab bilual arbiyah yani. Iza lam tajid sahibaka fi salat isya wal fajar, iksil yadayka min ibta'id minhu. Ibta'id mimman yatakhallaf an salat al-isya'i wal fajr. Fahuwa musab bil marad. Akhtar min corona. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah. Istahwaza alaihimu syaitan, sudah tadi ya. Mereka itu dikuasai oleh syaitan. Jadi manusia dua saja ya. Dulu ada sebut setan yang mengacau manusia ini nanti di hari kemudian sama-sama menghadap Allah dengan membernya. Nah, tengok surah Qaf ya. Tengok surah Qaf. Setan yang mengacau manusia dalam hidup ini nanti bila menghadap Allah sama-sama berbayar. Tengok surah Qaf halaman 519. Surah Qaf halaman 519. Qala karim. Namanya Karin. Namanya Karin. Qala karinu. Ini saat di mahkamah Allah ini. Ayat 27. Surah Qaf. Qala karinu. Karinu minal iblis. Ada juga Karin di atas tapi malaikat. Wa qala qarinuhu, ayat 23 itu malaikat. Qarin juga tapi malaikat. Ayat 27 qarin juga tapi iblis. Jadi manusia itu dua saja, sama ada qarinnya malaikat atau qarinnya iblis. Wajib dia percaya. Kalau dia tak tahu, susah tuh. Saya qarin saya siapa sih? Malaikat atau susah tuh. Enggak tahu status dia. Orang yang hidup tidak tahu status, hidupnya membabi buta maraba-raba. La haula wa quwwata illa billah. Qala qarinuhu rabbana ma adghaytuh. Qarinnya iblis nanti di mahkamah Allah membela diri. Rabbana, dia rabbana juga. Rabbana ma adghaytuh. Ya Allah, bukan silap saya ya Allah. Bukan silap saya ya Allah. Walakin kana fi dhalalin ba'id. Dia yang silap ya Allah. Pukul 11 patutnya telepon off, wifi off, masih on lagi. Dia yang pegang, dia yang kontrol.
Kenapa dia mau? Cobalah tutup. Nah, contohnya gitulah ya. Walakin kana fi dhalalin ba'id. Dia yang tak betul ya Allah. Bukan salah, salah saya katanya. Dia yang tak betul. Memang berniat Wi-Fi 24 jam di rumahnya. Memang niat macam itu. Perlu tak perlu, mustahak tak mustahak, Wi-Fi mesti hidup. La ilaha illallah. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Tangannya mesti tangan handphone, bukan tangan Quran. Tangan siapa? Tangan dia. La hawla wa la quwata illa billah. Siapa manusia yang partnernya malaikat? Oke, ini alternatif ya, jalan keluar. Tengok surah Fussilat. Orang yang partnernya malaikat, halaman 480 ayat 31. Orang yang partnernya malaikat. Orang yang partnernya malaikat, dalam ayat ini dikatakan masa nak meninggal, malaikat akan datang membujuknya, memberinya motivasi sehingga dia yakin nak mati itu. Bukan saja waktu hidup diurus malaikat, waktu nak mati pun malaikat datang. Ayat ini patutnya wajib berada dalam hati setiap mukmin ya. Ayat start dari 30, 31 dan 32. Bacalah ayat ini seperti membaca bismillah. Bismillah mau lupa? Cobalah baca ayat ini macam baca bismillah. Ayo kita baca sama-sama dari 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم نحن أولياؤكم من الذي يقول هذا الكلام؟ الملائكة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله اغفر لنا وارحمنا. إذا قرأت آية فيها غفور ورحيم فادعوا ربك. الله اغفر لنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الذين قالوا ربنا. Siapa orang yang akan dijaga oleh malaikat? Tengok sini sifat-sifatnya, kriterianya. Pertama, yaqulu rabbuna Allah, yani yu'minu billah, al-imanu billah. Rabbuna Allah. Rabbi Allah, anta rabbi. Nah, Imam Hasan Basri bila baca ayat ini dia berdoa secara spontan. Bila dibaca ayat ini, Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Doa Al-Imam Hasan Basri rahimahullah. Iza qara' hadhihi al-ayah yad'u rabbah. Amantu. Allahumma amanna bik farzuqna al-istiqamah. Atau Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Atau syai' min hadha. Orang-orang saleh bila baca ayat ini mereka spontan berdoa. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang meyakini Allah sebagai Rabb. Allah itu Rabb. Penjaga, pelindung, penterbiah. Ya Rabbika yuslih umura. Al-muslih, al-mudabbir. Anta Rabbi, anta Rabbuna. Thumma istaqamu. Kemudian dia istiqamah. Dia tahu dia Allah Tuhan. Kemudian akur dengan Allah. Istiqamah dia. Tatanazzalu alaihimul malaika. Jadi syaratnya dua ya.
al-iman wal istiqamah. Al-iman syaratnya dua saja. Nah, kehidupan kita dihandle oleh malaikat dua saja syaratnya. Iman dan istiqamah. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Orang itu waktu dia meninggal akan dikerumuni malaikat. Akan dijaga malaikat. Bukan Israel ya, sebelum Israel kerja. Sebelum Israel bertugas, datang malaikat khas, pasukan khas. Apa kerjanya? Memberi semangat orang yang meninggal ini. Orang yang meninggal ini kekasih Allah, perlu dibelai. Perlu dikasih motivasi. Apa motivasinya? La takhafu. Aji jangan takut ya. Mati bagi Aji tidak susah. Tidak susah. Macam dah sering cerita kawan yang meninggal bila? Meninggal di masjid lepas siang subuh. 15 tahun kerja di Brunei di Semalhab, balik ke negaranya, amasa di sini rajin ke masjid, mendengar azan dengan telinga dan hatinya, mendengar azan dengan telinga dan hati, Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, lebih agung dari semua pembesar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, lebih agung daripada semua pembesar. Tiada panggilan setanding panggilan ilahi. La takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan takut menghadapi kematian dan babak sesudah mati. Alam barzah, padang mahsyar, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih meninggalkan rumah, meninggalkan kereta. Rumah jangan sedih. Rumah bersaksi untuk anda karena anda baca Quran di dalamnya, anda bertahajud di dalamnya. Kereta jangan risau. Kereta selalu parking di masjid. Subhanallah. Anak istri sudah anda train, sudah anda didik. Kami akan jaga nanti setelah anda pergi. Subhanallah. Tugas anda sudah selesai. Setelah anda pergi, kami akan ambil alih. Kata malaikat. La tahzanu. Wa abshiru bil jannah. Saat ini anda harus bergembira karena surga sudah di tangan anda. Wa abshiru bil jannah. Confirm dapat surga. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan selama ini. Nahnu awliya'ukum. Di sini mahalu istishhad. Mahalu istishhad wa huna. Nahnu awliya'ukum. Kami ini penolong Haji. Kami ini pembantu Haji. Kami suruh Haji tutup wifi jam 10, jam 11, jam 11. Tutup handphone. Kami lah tu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunia. Sejak anda di dunia lagi. Sejak awal lagi kami yang jaga anda. Wa fil akhirah. Malah di akhirat juga. Nanti setelah anda meninggal, kami akan mendampingi anda dalam kubur. Tafsirnya macam itu. Iftah al-Qurtubi, Tajid al-Zakalam. Kami akan bersama anda dalam kubur. Di padang mahsyar jangan risau. Kami akan handle semuanya. Subhanallah. Golongan yang dijaga oleh malaikat. Siapa suruh malaikat itu? Itu dalam surah sajadah tadi. Fama lakum min dunihi min wali. Yang menyuruh malaikat itu Allah. Ayat surah sajadah tadi ya. Jangan cari lagi perlindungan yang lain. Nahnu awliyakum fil hayati dunia al-akhirah. Kamilah pelindung kamu di dunia dan akhirat. Jadi orang beriman mesti merasa dilindungi. Orang beriman mesti merasa diproteks. Kalau tidak ada perasaan dia dilindungi, imannya salah dong. Karena Allah waliyul ladzina amanu. Bila orang beriman tidak merasa dijaga oleh Allah, dah lari dia punya tuning. Elemen dah lari. Kalau orang Indonesia bilang setelan sudah lari. Saya bilang setelan tuning. Kalau merasa tidak lari, dah lari. Asa Rabbi ayah dia ni sawa sabil tadi ya. Asa Rabbi ayah dia ni sawa sabil. Asa Rabbi ayah dia ni sawa sabil. Bila merasa diri sudah lari, dia punya tuning, baca doa Nabi Musa tadi,
asa Rabbi ayahdiani sawasa, bimbinglah aku ya Allah, jagalah aku ya Allah, kontrol aku ya Allah. Asa Rabbi ayahdiani sawasa bil. Banyakkan tu baca. Sama juga dengan Yahya Qayyum ya. Karena semua ini di bawah urusan Al-Hayyul Qayyum. Semua ini kerjanya Al-Hayyul Qayyum. Qayyum itu yang kontrol semuanya, kontrol alam semuanya. Setan pun dia jaga. Malaikat pun, subhanallah. Orang yang ingin berdagang dengan setan, nah ini daganganmu. Orang yang ingin memilih malaikat, nah ini partnermu. Subhanallah. Nahnu awliyakum fil hayatid dunya, kamilah yang melindungi kamu, kata malaikat. Jadi yang datang itu malaikat itu rombongan. Yang datang itu rombongan, ramai. Karena nahnu awliyakum. Sejak dari dunia sampai ke akhirat, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, nanti di jannah di akhirat, ma tashtahi anfusukum, apa yang kamu mau dapat. Nak jumpa member, dah ada member di depannya. Nak jumpa mak, nak jumpa ayah, dah ada di depannya. Nak makan kegemaran dia di dunia, dah ada otomatis. Ambuyat, dah sudah ada ambuyat. Contohnya lah ya. Ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa yang kamu minta dapat? Apa yang kamu teringin? Ada di sana. Nuzulan min ghafurir rahim. Sebagai limpah kurnia layanan Allah yang ghafur, yang rahim. Kalau bukan karena ghafur, ghafur itu apa? Yang mengampun dosa yang besar-besar. Kalau bukan karena keampunan Allah, tidak layak surga itu. Tidak layak dapat jannah. Tapi Allah itu ghafur, rahim lagi ya. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu ghafur, mengampun dosa yang besar-besar. Dalam ayat lain, innahu kana ghaffara, mengampun dosa yang banyak. Tidak ada yang besar bagi Allah, tidak ada yang banyak. Kalau kita ingin, kalau kita ingat kita itu dilindungi Allah, kita memerlukan keampunannya. Wasari'u ila ma'firati min rabbikum wasabiqu ila ma'firati sabiqu. Kalau yang sari itu ada wanya. Wasari'u surah Al-Imran. Kalau surah Al-Hadid sabiqu competition. Kita disuruh competition mencari keampunan Allah. Jadi kalau kamu angkat tangan kata Allah, walaupun dosa kamu melangit, wahai anak Adam, walau balagat dzunubuka ananas sama, wahai anak Adam, walaupun dosamu melangit. Wah, bahasa apa tuh? Melangit sampai ke langit maksudnya. Kalau kamu minta ampun, lastaghfar, laghfartu lak wa la ubali ala ma kana mink. Kalau dosamu sampai ke langit, minta ampun sama aku kata Allah. Engkau tahu aku ini pelindungmu. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Fastaghfartani, lalu engkau minta ampun sama aku kata Allah, aku akan ampun dosamu. Wala ubali. Aku tidak peduli ala ma kana mink. Walau macam mana pun statusmu sebelum ini, macam mana pun banyak dosamu sebelumnya, kalau kamu minta ampun kepada Allah, itulah ghafur ya. Ghafur, rahim lagi. Nah, mudah-mudahan Allah menyayang kita semuanya ya. Nah, kita baca doa apa tadi? Doa Nabi Musa tadi ya. Ayat halaman berapa tadi? Dah hilang sudah. Nah, surah Al-Qasas tadi ya. Subhanallah. Falamma. Halaman 388. Asa Rabbi ayah, baca 10 kali ya. Asa Rabbi ayah diani sawa as-sabil. Asa Rabbi ayah diani sawa as-sabil. Asa Rabbi ayahdiani 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 sawa as-sabil. Surah Yusuf lagi ya. Surah Yusuf lagi.
anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wal hikni bis salihin rabbi fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wal hikni bis salihin rabbi fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah توفني مسلما والحقني بالصالحين توفني مسلما والحقني بالصالحين توفني مسلما والحقني بالصالحين begitulah ya, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita, doa berjamaah ya. Doa ini perlu diulang-ulang terus ya, diulang terus sehingga melekat di hati dan menjadi keyakinan kita. Orang itu kalau yakin berdoa, doanya akan dilayan Allah. Ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Syarat doa itu dikabul karena yakin. Udullah wa antum muqinuna bil ijabah. Rabbana anfa'na ma 'allamtana rabbi 'allimna allazi yanfa'una. Rabbana anfa'na ma 'allamtana rabbi 'allimna allazi yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna. Wa akrimna wa la tuhinna. Wa atina wa la tahrimna. Wa athirna wa la tu'thir 'alaina. Wa adhina wa rda'na ya karim. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب واغفر لنا ولأبائنا ولأمهاتنا اللهم اغفر لنا ولأبائنا ولأمهاتنا اللهم اغفر وارحم آبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا يا مجيب السائلين واغفر لأجدادنا ولجداتنا ولأهل بيتنا ولأقربائنا ولأحبائنا ولأصدقائنا ولمن لهم فضل علينا ولمن لهم حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء وللمعلمين المتعلمين اللهم اغفر للمعلمين المتعلمين اللهم اغفر وارحم المعلمين والمتعلمين الأحياء منهم والأموات واغفر لجميع المسلمين والمسلمات يا مجيب السائلين وتولى أمرنا والحقنا بالصالحين اللهم تولى أمرنا والحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين تقبل الله منكم.